Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel di Jack Studio. So guys, inilah menu untuk buka puasa aku. So di depan aku ni adalah 2 biji burger daripada KGB dan yang ni dia punya fries lah. Dan dia bagi sekali set dengan air. So yang ini ialah animal style set menu. Dia burger daging. Dan yang ini ialah the shack, yang ni ayam lah. Kita buka sikit burger dia macam mana. Ada sayur sikit, ada sos-sos, ada tomato, irisan tomato. Dan yang ini yang daging boleh tahan besar juga patty dia. So sebelum tu aku tuang air dulu Air ni tak silap aku lemonade. Air batu tak ada guys. Kita minum je lah apa yang ada. So sebelum buka, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunnah wa bika. Amin, amin, Rabbah, amin. So aku akan test dia punya fries dulu Boleh tahan besar juga dia punya fries ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pedas sikit. Aku rasa dia punya yang ni lain daripada ni lah aku rasa. Ni lain. Ni dia spicy sikit. Dan dia ada bagi sos. Macam mustard ni dia juga. Kita try sos dia. Confirm mustard. Not bad. Aku tak bang kenapa KGB dia bagi sos chili life Aku rasa brand KGB ni well known Tadi pun dia hantar guna paper bag. Even KFC pun dia punya burger, apa nama burger dia tu, Zinga, dia dalam kotak. Ini dia bagi macam dia wrap dengan separuh dengan kertas je. So jadilah burger aku dia bengok-bengok sikit. Tak, macam tak cukup sifat pun dia macam kemek-kemek sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nasib baik, sedap. Patty dia amat juicy. Dan aku rasa ada sedikit masin lah. Mungkin cheese dia kot. Okay, second bite. Aku try makan dengan sos Tomato. Sos chili life Kalau ikut dia bagi Heinz ke kan. Sos chili life. Okay lah juga.
Okey lah kot. Berbaloi lah. Dia punya roti pun lembut. Aku rasa kena pakai sos juga. Dia bukan tak sedap kalau tak pakai sos. Dia cuma sos ni macam pelengkap je lah. So aku try yang ayam pula. The Shack nama dia. Dah tak rupa burger dah. Bismillahirrahmanirrahim. Agak juicy eh, dia punya daging ayam ni. Aku rasa ayam ni dia grill lah. Ayam yang di grill. Dia bagi dua patty eh. Besar juga. Aku suka nak try. Letak mustard ni. Sos cili dia bagi 2. Tomato dia bagi 2. Bagi aku burger ayam dia compare dengan burger daging, burger daging yang lagi sedap. Dia punya burger ayam dia bagi aku biasa je kot.
Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Kepada siapa yang belum lagi subscribe YouTube channel di Ijaz Studio, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang di sebelah kanan tu. Apa-apa pun guys, KGB Burger memang terbaik. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Bye. Assalamualaikum.